Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bunda Dita dan Akhtar. Kali ini Bunda Dita nggak kelihatan di layar ya, karena sudah waktu mau tidur dan belum pakai kerudung. Jadi sekarang sama Akhtar dulu ya di layar. Halo Akhtar. Akhtar hari ini mau baca buku apa? Yang ke-11 sampai 5. Ke-10 apa 11? 11 ya, oh ya? Iya. Judulnya sampai di mana? Judulnya sampai di mana? Temanya tema pengalaman di sekolah. Nah, di sini pengarangnya adalah Novita Elisa Fahmi dan ilustrator juga Novita Elisa Fahmi. Jadi pengarangnya juga ilustratornya di Akhtar. Kita baca dulu teasernya ya. Hari ini aku harus berangkat ke sekolah sendiri. Ingatkah aku jalan menuju sekolah? Oh, ini adalah hari pertama dia ke sekolah sendiri di Akhtar, tidak sama orang tuanya. Yuk kita lihat teman-teman, bagaimana ya ceritanya? Terkecilkan dulu. Swing. Oke. Sini ya, Akhtar. Oke. Kini aku telah menjadi seorang kakak. Aku harus berangkat sekolah sendiri. Kakaknya berangkat sekolah sendiri di Akhtar. Aku pasti bisa. Amati jalan dengan cermat. Demikian pesan ibu. Nah, di sini ibunya lagi sama siapa ya, Dek? Adek. Ibunya sama adek ya, lagi ngurusin adek. Lalu kakaknya sendirian berangkat. Kakaknya sekolah apa tuh? Sekolah SD. SD, bajunya baju warna apa itu, Dek? Dasinya warna merah. Bajunya warna biru. Biru, coba dilihat lagi. Putih. Sampai itu ininya warna merah. Roknya warna merah. Oke, kita lanjut lagi. Nah, itu mobil angkot yang biasa aku tumpangi. Hei, tunggu, katanya. Mobil angkotnya warna apa itu di Akhtar? Merah. Sudah mengangkut berapa orang itu? Coba Akhtar hitung. 1, 2, 3. Ada 3 orang. Yang satu yang depan itu siapa itu yang hijau? Ngupir, penyupirnya. Atau sopir? Sopir. Coba kita lihat. Coba kita lihat. Siapa? Iya, oh, benar. Iya, betul. Selamat pagi semuanya. Wah, Pak supirnya dada-dada sama siapa namanya? Sama kakaknya ya, Dek ya. Naik angkot kakaknya nih. Ini udah ada 4. Udah ada 4 orang sekarang ya. Mobil angkot berjalan. Aku melihat gedung kotak-kotak. Sampai di mana ini? Lihat nih. Udah ada 1 orang, berarti ini tambah 5. Oh, ada nambah orang 1, 5. Oke. Gedungnya kotak-kotak. Ya, Dek ya. Terus di sini gedungnya ada ikan besar. Jadi ada ikan besarnya ya, Dek ya. Raksasa. Wah, iya, kakaknya melihat. Wah. Oh iya, ini gedung akuarium raksasa, kata kakak itu. Berarti arahku tepat. Wah, jadi ada ikannya ya di Akhtar ya. Dan sekarang ada patung raksasa berdiri di depan istana. Sampai di mana ini? Ada raksasanya itu. Lewat. Terus itu berubah menjadi dikejar. Oh, ada berubahnya ya? Ada raksasa itu. Raksasa itu seperti mengejarku. Wah, patung yang tadi jadi mengejar-ngejar. Iya. Sama kakaknya terlihat seperti mengejar-ngejar. Pasti itu ini. Pasti patungnya ada di kanan ya. Oh. Iya, jalannya itu kan ke depan ya? Pasti di sini. Oh, pindah ke situ. Iya, ya. Oh iya, betul. Apalagi nih sekarang? Raksasa itu sudah tak terlihat sekarang. Lewatin mana ini?
jembatan. Bawah jembatan ya, Dek ya. Sampai di mana ini? Coba Dek, sampai di mana itu? Sampai di toko donat. Toko roti. Donat ada apa namanya? Ada kucing besar ya. Sekali ya, Dek ya. Iya. Oh. Aku tahu toko ini. Di sini kucing menjual donat. Ini arahku cuma sudah tepat. Pasti ini beda ini. Mm-hmm. Ini kan ini. Ini mm-hmm. kan gini. Berarti ini di sebelah kanannya. Oh, kucing. Itu sebelah kanan. Tadi kucingnya coba atar gimana? Kasih tahu. Kucing tadi gimana tangannya? Gini. Oh, tangannya kayak gitu. Mas, tapi itu sekarang Kayak gitu. Iya. Oh, aku tahu toko ini. Di sini kucing menjual donat. Arahku sudah tepat. Oh, betul, sudah melewati toko donat. Berarti sudah tepat betul-betul benar-benar ke sekolah ya, Dek ya? Iya, sampainya di pesawat. Oh. Aha, aku tahu toko ini. Toko ini adalah toko aku ingin terbang. Berarti sekolahku tak jauh lagi. Wah, bentar lagi mau sampai sekolah ini adeknya, kakaknya. Ini apa ini? Apa itu? Itu pasti sekolah itu TK. Sekolah TK. Hmm. Tapi di sini tulisannya toko aku ingin terbang. Toko iya, tapi itu kan hanya rok ada gambarnya aja. Oh, cuma gambarnya. Kalau menurut Atar itu TK. Kayak aku. Oke. Okay. Sampai. Wah, sekolah. Akhirnya sampai. Aku berhasil pergi ke sekolah sendiri. Alhamdulillah. Tuh. Udah turun dari angkot, masuk ke gerbang sekolahnya. Selesai. Nah, menurut Atar gimana cerita ini? Seru. Seru? Serunya kenapa? Gak tahu. Tadi ada apa aja ya? Kakaknya berangkat sendiri, tapi di perjalanan kakaknya melihat apa aja tadi, Dek? Patung mengejar sama patung gini. Sama patung gini. Terus habis itu ini patung yang kayak hormat. Iya, terus habis itu wah, patungnya mengejar seperti gini. Itu ya. Oh, ya. Oh, kayak gitu. Terus setelah itu kalau itu ini. Ini. Heeh. Udah tahu kucing. Yang tadinya seperti itu, terus jadinya seperti mana? Menurut Ahtar, itu patung-patungnya memang bergerak sendiri atau gimana? Bergerak. Memang bergerak. Menurut Ahtar. Tapi yang hormat enggak bergerak. Mm-mm, tapi Satunya lagi ada, itu ada patung lainnya. Jadi patungnya tadinya sebenarnya nggak bergerak, tapi setelah dilihat kakaknya, jadi bergerak. Nah, ini tadinya gedungnya kotak-kotak biasa, nggak ada ikan. Terus di sini jadi ada ikan. Karena tadi belum ada ikan, sekarang terang. Ini terang karena ikan, ada ikan jadinya terang. Jadinya terang karena ada ikan. Wah, asik sekali ya perjalanannya kakak ini ya. Iya, ke sekolah dan melihat banyak sekali kejadian-kejadian yang menegangkan. Ketemu apa? Patung, ada yang ketemu kucing menjual donat, ada yang toko aku ingin terbang gitu di atas. Sama gedung kotak-kotak. Gedung kotak-kotak. Wah, udah selesai nih Ahtar. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video Ahtar. Kali ini Ahtar sendirian dulu di layar, walaupun ada suaranya Bunda, tapi Bunda enggak kelihatan ya. Ahtar mau nutup. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah.